Tak warai nimbang yo. Ini lah nimbang. Iki kau sendara ini dipasang. Pasang ini. Nah, kau dihitung iki tengah-tengah endi. Iki arah iki yang tengah-tengah iki. Kau dibagi loro. Nah, nimbangnya kau gini. Kau pas nimbang. Ini, iki kan ini. Iki rada mudun titik. Ini. Ini dinamo wis masang. Iya no. Dinamo masang iki sendare semasang. Ora berarti nimbang iki masang dinamo dhisik. Iya, set dhewe dinamo apa ora lek set dhewe dinamo ya gas dipasang. Pasang baru dari padakne sendarene. Pokoke rada jugal titik ngene wis 99,9 bener. Pas. Jika sak nyari jempolan. Salah mene. Lek mana kurang ngobah, diunggah nih titik, diset gini, kan masih ngerti lah. Titik mana wes wes enak. Gue lali delok video ya. Jadi informasinya untuk hari ini ada pembeli layangan ya dari Mojo Kediri tanpa setting. Tanpa sendaren, sendarennya mau bikin sendiri ya. Jadi ini layangan sebenarnya udah lama di sini, tapi insyaallah masih oke. Ini bakalan piro, Pak? 2 meter, coy. Jadi ceritanya tadi jauh-jauh dari Mojo lek mulih orang go layangan eman-eman. Daripada pesen, pesennya suwi. Nah, ini dengan Mas siapa sih dari Mojo? Danang. Mas Danang. Dari Mojo Mas Danang satu neke. Sinten namine? Mas Putra. Nah, ini yang dari Sambi. Absen. Jaya. Mas Jaya. Sitoe. Kevin. Kevin, weh, pendekare. Ora. Jadi, sebelumnya wis beli ke sini. Sampun. Dan layangane piye kondisine saiki? Layangane ceklek pokokane. Waduh, cekleke mergo apa? Ceklek mergo mandape. Oh, medune to. Iya. Lah kancamu layangane ketemu ya sing pedot dingi. Nah, jadi infonya temennya ini juga beli layangan yang gedine piro, Pak? 2 meter setengah. Weh, 2,5, coy. Dan infone pedot. Pedot terus di tebus 250 lek nebus ya. Jadi alhamdulillah udah ketemu kemarin layangane. Sekali dul langsung enak ya, tanpa setting dari sini sudah diajari sama Pak Andon seperti tadi ya, cara menimbangnya juga, cara tali gocinya juga sudah diajari, dan dibawa ke Sambi di rumahnya terbangkan tanpa setting langsung penak, tapi sayangnya pedot, cuy. Nah, tadi infonya pedot itu gara-gara tali gocinya. Mbah piye ya, apa pas masang nyambung tali gocinya apa piye enggak ngerti. Infonya pedote seperti itu. Dan ini layangan Pak Don dari kemarin sore masih terbang ya. Jadi sore ke sore lagi ini nutuk, berarti total 24 jam ini. Untuk tingginya kurang lebih ya berapa ya? Patrol. Ini layangan yang 2 meteran kemarin. Ora cuy. Gila. Ya, mantap. Kimbuh iki dudukne kapan? Dudukne sampai angin entek ah. Dan itu infonya Pak Andon lagi kayaknya ngepas-ngepasne sendaren ya, apa ya? Wis sendarene teko kene to, Pak? Apa ne? Iki. Gak. Layangan tok. Layangan tok. Oh iya, jadinya pesen. Ragangane rong eneng. Garing gowo. Gowo saiki ya, Kang? Oke. Oh, iki cuy, kerangkanya ini bakaran 1,5 Pak ya. Wih, jan ganteng ini. Ini ragangan sak sendarene. Sendarene sing iki, Pak.
murah pol lo. Lah dadi kok tak diri. Sok mlakak murai kowe. Ya iki kowe. Imbus ndareng sendi iki. Ini lah. Proses pembayaran. So jerot. Ngenteni apa langsung? Piye? Apa layangane sak dhewe sih, Pak? Sampeyan gaene ndareng layangane ben nang kene. Terus sampeyan setting ne bisa lek. Ngono. Iki engko arah-arah. Ya 12 10 dinoan. Piye? 10 dino. Mangga gawe sendaran ra iso. Kan ngono Pak, suarane gak marem ya. Gak. Bener Pak. Mareman kene sih amin. Oh. Kuwi iki. Dadi adek kok kene cuma krene wis sendaran ya jane. Hah? Sami ini. Mau wis ndelok ya, Pan. Piye weh, Pak Manut? Pas engko 10 dino udane entek san. Sanginin manut manut wis padha manut manute isih bingung cuy antara mau bawa layangan ini saja atau layangan yang sudah setting. Nah mereka tuh ingin sendaren dari sini cuy, sendaren buatan Pak Andon. Daripada bikin sendiri, dia pengennya buatan Pak Andon sendaren ini. Itu masih negosiasi tuh. 55 imbang. Pulang ini. Mas, matur suwun ae. Sama-sama, hati-hati. Kok kae kok sendaren mau gorene wis ndak bayar we. Oh, ya, apa? Dadil. Itu Mas. Ye. Menuju Mojo. Wah, aduh cuy, perjalanan kurang lebih 45 menit dari sini. Ibi iki lanjut ya. Iki nambane. Oh, pasiane sik loro. Yo. Iki diapane nih, Pak? Kok dibolah. Oh, iya 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 iya. Nah, layangan-layangan di dalam sana tuh udah milik orang semua yang mau disetting tuh. Tuh, tuh, tuh. Banyak layangannya, cuma yo weke wong kabeh punya orang semua. Jadi teman-teman yang mau kesini, yang mau beli langsung layangan jadi tuh adanya cuma celepuk. Celepuk Pak Yana ya. Kalau layangan-layangan seperti ini, itu pesen dulu. Nah, sing paling cepet iki pesen ragangan. Sing paling suwi pesen kuwi setting sekalian. Jadi kalau layangan sudah setting, itu pesennya lama cuy. Soalnya manut aturan urutan setting kae, sing kono kae, akeh kae. Informasinya seperti itu. Peh adoh-adoh njaluk dhisik ya ndak bisa, ya Pak ya. Ora iso. Sing musim-musim yang dulu juga belum disetting cuy. Wah, aku dari Jawa Tengah, Pak, ngono. Mosok ndak nggo layangan? Weh, iki abot iki. Ndak bisa cuy, harus ikut aturan ya. Nah, ini infonya enggak tahu ini ya, nanti diturunkan apa lanjut nginep kedua ya. Jadi kita kasih informasi selanjutnya lah tentang hiburan layangan kali ini. Lek hawane rap-rap mendung cuy. Mendung tapi dua orang ini banter kok. Mendung. Nah, lanjut. Ini teman-teman dari Sambi bawa kerangka 1 dan sendaren 2 cuy ya. Dan ini ada gapit. Yang kemarin Pak Andon lupa ngawani gapit. Ini dibawakan kalian double cuy. Sendarannya pirang meter iki, Pak? 28 cuy. Kurang lebih 28 cuy sendarannya. Jadi bawa kerangka 1 dan 2 sendaren. Untuk cuaca baru aja gerimis cuy ya. Iki untuk tanah ya. Wis teles. Angin sebenarnya ada cuy. Aku rada rasa-rasa ngumbul layangan iki. Soalnya layangannya Pak Andon masih terbang dan keadaan hujan ya tuh. War. Oke cuy, saya informasikan kembali ya. Jadi masih banyak teman-teman yang menonton video cerita Mamayu itu mengiranya layangan di sini itu masih ready. Ini saya konfirmasi kembali ya, bahwa layangan di sini itu sudah pesanan semua. Sudah pesanan semua dan belum disetting ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman tadi ada yang kesini ngomongnya, "Pak, aku jauh-jauh dari Kediri, Pak. Mosok kesini mau beli layangan nggak ada layangan yang ready." Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi layangannya di sini tuh nggak ada yang ready, kecuali layangan-layangan yang lawas. Tadi lawas cuy sebenarnya, cuma ya kayaknya masih layak lah untuk diterbangkan lagi. Itu sudah selesai ya. Semoga nanti aman dan awet.